penasaran terkadang menjauh, terkadang buatku tersipu malu. Manisnya ucapanmu membuatku tak menentu. Ku tak tahu harus bagaimana. Ya, malu harus bagaimana? Maksudnya apa? Kalau nyanyi kadang-kadang kita kan suka malu. Ah, gimana yang mau nyanyi harus bagaimana? Nah, sekarang saya hari ini mau kasih tahu gimana caranya biar nyanyi gak malu dan gak bingung harus bagaimana. Oke, stay tune sama saya, Diliawan. Oke, kembali lagi sama saya, Diliawan. Masih di channel video YouTube saya. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menyanyi tanpa kita malu dan bingung harus bagaimana. Pertama, bedakan antara latihan menyanyi dan menyanyi. Kalau latihan menyanyi, boleh kita buat ma 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 ma. Boleh kita buat seaneh mungkin, tak apa, namanya juga kita berlatih. Misalnya juga za 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 za. Kita latih-latih itu gimana suara kita yang bagus, itu namanya latihan menyanyi. Tapi kalau kamu mau menyanyi, lupakan itu semua. Tidak perlu pikirkan teknik, tidak perlu itu semua. Caranya gimana? Tapi Pak susah, tapi kok gak bisa ya? Caranya adalah dengan you must focus on your text. Dengan teks lagunya. Coba ya, misalnya saya gak mikirin apa, saya ingin ungkapkan isi lagu. Contoh. Setiap aku teringat wajahmu, bisakah hati ini mengenangmu? Misalnya begitu. Jadi saya sudah tak pikir lagi apakah saya harus tarik nafas di sini, apakah saya harus buang nafas di mana. Saya tak pikirkan itu semua. Contoh lagi, kalau saya pikirkan saya gini. Setiap aku teringat wajahmu, itu aku pikirkan. Tapi saat aku menyanyi, saya tak mau pikirkan. Saya pikirkan teks saja. Contoh lagi. Kau resapi teksnya. Pantaskah bila aku tak mampu melupakanmu, kini aku telah bersamanya. Misalnya, teks saja, lupakan yang lain. Pantaskah bila aku tak mampu melupakanmu, kini aku telah bersamanya. Seperti itu. That's tips for today. Jadi kalau latihan nyanyi, kau boleh buat aneh-aneh, boleh buat ho, boleh buat boleh buat za, boleh. Tapi kalau kau masuk panggung, kau menyanyi, lupakan itu semua. Focus on your text. Oke, okay? That's tip for today. Jangan lupa cek subscribe channel saya dan tunggu video saya selanjutnya.